Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu paket internet XL Extra Combo Lite. Apa saja sih, bagaimana pembagian dan perbedaannya antara Extra Combo Lite ML, XL, Double XL atau Triple XL. Oke, karena kuota masing-masing area berbeda-beda, kita tidak akan fokus ke situ ya. Kita akan membahas pertama, yang akan habis duluan adalah kuota mana dulu. Kalau seperti ini adalah kuota lokal terlebih dahulu yang akan habis, kemudian kuota utama yang akan habis untuk Extra Combo Lite M ini ya. Dan untuk waktu malam ya akan menggunakan kuota malam. Untuk kuota WhatsApp, LINE dan Gojeknya, unlimitednya hanya akan terpakai bila kuota utama atau kuota malamnya sudah habis ya. Oke, jadi sebelum kuotanya habis, maka WhatsApp, LINE, Gojek akan memakai kuota utama dan ada paket telepon 5 menit juga gitu. Oke. Untuk Combo Lite L-nya yang berbeda dari Combo Lite M itu, selain kuotanya yang lebih besar tentu saja, kuota malamnya lebih sedikit ya. Oke, untuk yang lainnya sama seperti Combo Lite M. Ya, telepon 5 menit, kuota WhatsApp, LINE dan Gojek akan kepakai bila sudah habis kuota utamanya. Kemudian ada Extra Combo Lite XL. Nah, di sini yang membedakan selain kuota yang lebih besar, di sini terdapat kuota aplikasi Movi. Apa itu kuota aplikasi Movi? Kuota aplikasi Movi itu kita bisa menonton video iFlix, View, Netflix dan YouTube dengan kuota unlimited ya. Setelah kuota utama habis tentu saja. Jadi sesudah kuota utama habis, kamu tetap bisa menonton video iFlix, View, Netflix dan YouTube. Oke. Untuk kuotanya 13 GB, kuota lokalnya tentu saja berbeda-beda ya. Tentu saja lebih gede daripada yang Combo Lite M. Nah, di sini Extra Combo Lite Double XL. Di sini yang membedakan dari paket di bawahnya itu adalah masuknya Facebook dan Instagram ke dalam kuota unlimited ya di sini. Tadi kan cuma WhatsApp, Gojek dan lain aja. Kalau ini Facebook dan Instagram sudah masuk ya, tapi tetap setelah kuota utama habis. Dan yang terakhir adalah combo Triple XL. Di sini sama dengan Double XL, cuma tentu saja dengan kuota yang lebih besar ya. Kuotanya 37 GB plus kuota lokal 7 GB. Masing-masing daerah mungkin akan berbeda. Oke. Jadi kesimpulannya, hal-hal yang penting di sini adalah Combo Lite XL ke atas semua kuota utama tidak dibagi kuota malam. Jadi semuanya kuota utama ya. Kalau Combo Lite XL ke atas, terus Combo Lite XL ke atas tersedia paket super nonton, yaitu unlimited video iFlix, Netflix, View dan YouTube, termasuk dimasukkan ke dalam kuota unlimited ya. Setelah kuota utama habis, tetap unlimited ya. Jadi sebelum kuotanya habis, diirit dulu. Oke, yang terakhir, combo XL, Double XL ke atas, Facebook dan Instagram masuk ke dalam kuota unlimited. Jadi untuk yang combo Lite M, L dan XL, Facebook dan Instagram masih menggunakan kuota utama ya. Jadi kuota utama habis, sudah tidak bisa diakses. Kalau Double XL ke atas masih bisa diakses ya. Oke, jadi di situ kelebihannya masing-masing dari setiap kuota XL. Kenapa kita nggak ngebahas kuota? Karena kuota tiap-tiap daerah itu berbeda-beda, kuota lokal juga berbeda-beda ya. Jadi kita tidak akan ngebahas tentang kuotanya itu. Oke. Terus bagaimana caranya mengambil kuota super nonton? Nah, untuk kamu yang membeli paket combo Lite XL ke atas, kan tadi dapat paket super nonton ya, unlimited video buat iFlix, Netflix, View dan YouTube. Tapi bagaimana sih caranya untuk mengklaimnya ya, mengambilnya? Oke, cara mengambilnya sangat mudah tentu saja. Kita tinggal masuk ke aplikasi MyXL, beli ya XL Store di sini. Lihat bonus Anda di sini. Kalau kamu udah beli, pasti ada di sini. Terus klik ambil sekarang dan kamu pilih yang mau dipilih. Kalau saya pilih YouTube misalnya, klik YouTube-nya, kemudian aktifkan.
Ini 0 rupiah ya, jadi unlimited gratis. Setelah klik aktifkan, klik lagi bayar. Bayarnya 0. Nah, di sini oke, kalau begini dapat SMS begini berarti kamu sudah berhasil ya mengklaim Super Nonton ya. Oke, aplikasi movies dari XL kamu sudah bisa mengklaimnya. Kamu bisa melihatnya di sini. Paket saya, lihat paket saya. Kamu scroll ke bawah. Nah, ini dia udah ada Extra Unlimited Turbo YouTube. Oke, jangan lupa like dan subscribe video ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.